ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم جماعه تعليم ridho yang saya hormati itu pun para pemirsa kita selalu tiap malam Jumat dengan satu niat hanya beribadah kepada Allah. Baik yang berkumpul maupun yang mendengar dan melihat. Untuk mengikuti majelis taklim. Insyaallah kalau kita selalu istiqomah, Allah akan catat berupa amal-amal kebajikan kita. Dan insya Allah akan membuahkan sebagai sedekah jariah. Karena amal-amal dari ibadah itu nilainya sangat tinggi. Apalagi kita sebagai orang yang beriman Islam. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah yang paling utama. Kita selalu ada keraguan dalam hati, bahkan berburuk sangka. Ini adalah suatu penghalang di antara amal dan ibadah, di mana keduanya tidak akan diterima oleh Allah dengan adanya kita berburuk sangka. Maka dari itu kita berserah diri kepada Allah, lahir maupun batin, demi kebesaran nama dan agamanya, ya Allah. Berikan pula kebesaran-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa tetap dalam beriman Islam untuk mencapai derajat takwa. Sehingga Engkau ridho kepada kami, ya. Kami selalu berbuat kesalahan dan dosa. Maka maafkan dan ampuni kami. Begitupun maafkan dan ampuni kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang lah tiada. Berikanlah ampunan, berikanlah maaf darimu, ya Allah, ya Rabb. Berikanlah kasih sayang, sehingga dia menikmati alam kubur sebelum dibangkitkan nanti di yaumil akhir. Ya Allah, ya Rabb, terimalah permohonan kami, karena Engkaulah yang selalu menerima permohonan dari setiap insan yang bermohon kepada-Mu. Alhamdulillah wa kulinatin sholeh wa sholehat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib wabil khusus wisan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khulina wa khuladatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel wabil malaikatul muqarrabin ikhwatihim wa kudratihim syaunillahi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi kfirli. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Lillahi samawati wa auto oyuha pehla aya giru pani maya cha devu maya ishaye na pani a Sadaqa Rasulun Nabiul Habibul Karim Fana'anu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Ta'lim Maridho, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Di bulan Rajab yang Allah muliakan, bulan penuh, marilah kita selalu berbuat baik,
dan kemudian juga berpikiran yang baik, berprasangka baik, jangan sebaliknya berbuat buruk, berprasangka buruk dan berpikiran buruk. Karena kalau kita berbuat baik, berpikiran baik, berprasangka baik, maka Allah akan turunkan kebaikan kepada kita, baik yang sifatnya lahiriah ataupun batinnya. Maka dari itu, jauhkan sifat-sifat pemikiran ataupun perbuatan buruk. Sehingga katakan ada yang disebut su'uzon, berprasangka buruk. Nah, prasangka buruk ini adalah bisikan syaitan. Kepada siapa itu bisikan syaitan akan dinikmati? Kepada orang yang beriman Islam ini. Pertama, ke yang livernya lemah. Yang HP-nya tinggi, apalagi kurang data. Yang kedua, kepada orang yang berkadar gula tinggi, yang HP-nya rendah. Jadi disebut diabetes dan diabetes. Tapi kalau yang darah rendah disebut hepatitis. Ini celah-celah untuk setan membisik-bisikkan ke dalam hati manusia yang tadi, yang ada gangguan livernya, itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Karena apa? Frekuensinya sama. Ya. Orang ini kalau livernya lemah, kadar gulanya tinggi, HB-nya rendah, atau HB-nya tinggi, ini sangat mudah dipengaruhi. Maka dari itu, kalau kita tidak ingin mempunyai prasangka buruk, jaga pelihara kesehatan, terutama liver itu. Karena dari liver itu penyakit semua ada pada diri manusia tanpa kecuali. Tapi kalau livernya baik, walaupun maaf, bicara dalam masalah kesehatan, tensinya rendah atau tinggi, tidak akan berpengaruh. Tapi kalau livernya jelek, ia akan mudah berprasangka buruk. Berprasangka buruk pada dirinya, pada orang lain, yang paling berbahaya, berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Liver yang terganggu, baik itu hepatitis maupun diabetes dan diabetes, bohong kalau jujur, bohong kalau sadar. Awas, saya keras. Orang yang diabetes, yang hepatitis, tidak akan pernah jujur. Yang ada kebohongan, tidak akan bakal sadar. Kecuali dia memperbaiki kesehatan. Jadi sekali lagi, saya tanamkan kesadaran hati, kesadaran akal dan jiwa. Tapi kalau hati kena hepatitis atau kena diabetes, tidak akan pernah sadar. Demi Allah, demi Rasulullah, pura-pura sebetulnya dia tidak pernah sadar. Dia selalu berburuk sangka. Ini waspada ya, supaya apa, kita benar-benar menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa sadar hati kita. Ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Tidak akan bisa dicapai tiga perkara itu
kalau hati kita berpenyakit. Dan dari kedua itu penyakit yang paling baik, paling berbahaya adalah buruk sangka. Ini merupakan awal kejatuhan seorang manusia. Baik imannya, Islamnya, dia akan lemah. Tidak akan kuat dan tidak akan pernah kuat. Karena ditentukan oleh kesadaran hati. Kenapa saya ulang kembali? Kita masuk bulan Rajab. Sebagai umat Rasul ingin menjadi hamba Allah. Ya. Hamba Allah itu abdi, mengabdi kepada Allah dengan segala kesadaran. Hati, akal, jiwa. Kalau kita sudah bisa sadar hati, akal, dan jiwa kita, kita akan jujur. Punya sifat shiddiq. Dapat dipercaya. Baik oleh dirinya sendiri, oleh orang lain. Begitupun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kejujurannya. Sebetulnya berat saya untuk menyampaikan. Tapi ini perlu. Saya mengingatkan wabil khusus pada diri saya sendiri dan keluarga. Umumnya, kalau jamaah dan para pemirsa ingin menjadi hamba Allah dan juga diterima jadi umatnya Rasul, harus buang itu tentang keburukan, tentang hal-hal yang tercela. Pelihara, rawat kesehatan umum, terutama fungsi liver. Karena dari liver itulah akan menyebabkan beberapa penyakit yang mempengaruhi jantung, bisa mempengaruhi paru-paru, bisa mempengaruhi ginjal, bahkan livernya sendiri kena. Dalam ilmu kesehatan, sebab penyakit dari lambung. Awal penyakit liver. Itu saya ulang kembali. Dan kalau jamaah serta pasien itu sudah tahu semua. Kalau di dalam pemeriksaan tensi yang dilihat diastolik, itu yang sangat menentukan, bukan sistolik maupun pulsa jantung, tapi diastolik. Orang ini akan panjang umur atau pendek umur dilihat dari diastolik, dari hati, liver. Dari itu, tolong periksakan Anda kemana saja boleh. Mau ke klinik, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit, periksakan kesehatan Anda. Bagaimana livernya? Bahkan banyak orang yang takut, Pak, gula saya tinggi. Pak, saya katanya udah diabetes. Dia nggak mikir kalau kena hepatitis, lebih parah lagi. Sebab hepatitis belum ada obatnya. Belum ada. Tapi kalau diabetes, masih ada obatnya. Yang sekarang dikenal dengan insulin. Tapi kalau hepatitis belum. Makanya penyakit hati itu paling berat disembuhkan. Makanya ada lagu. Daripada sakit hati, katanya mendingan sakit gigi. Bodoh banget. Oh, itu orang yang paling bodoh. Sakit hati gak ada yang tahu. Kalau sakit gigi ketahuan begini, melulu ya, makan gak bisa. Sakit hati masih bisa makan. Ya. Tapi kalau sakit gigi, boro-boro hanya air minum yang bisa masuk. Itu pun kalau dingin, cenut-cenut, panas sama saja. Jadi jangan suka bersyair yang salah. Bersyairlah yang benar. Enggak mau kena penyakit apapun gitu. Jangan lebih baik, enggak ada. Namanya sakit enggak ada yang baik.
Kenapa saya mengulang tentang keburukan atau prasangka buruk si Uzan? Karena itu sangat dekat sekali dengan frekuensi dan sifat syaitan. Kalau frekuensinya sama dengan syaitan, dengan sifat syaitan, kita akan dibisik-bisiki melalui hati kita hal-hal yang sifatnya berangan-angan. Kebohongan semata-mata. Tidak ada yang pasti. Penyesalan tidak ada gunanya. Maka dari itu, saya berpesan dari mulai sekarang, padahal udah dari lama ya, diingatkan kembali, menjaga merawat kesehatan itu paling utama. Karena harta yang paling berharga selama kita hidup di dunia ini adalah sehat. Itu harta. Setelah harta, ada pangkat atau derajat. Pangkat atau derajat yang tertinggi bagi manusia adalah orang yang beriman Islam. Itu pangkat dan derajat. Harta, kesehatan, pangkat derajat, iman Islam. Dua ini kalau digabungkan, kemudian kita bisa memeliharanya. Kedua unsur ini, antara kesehatan dan iman Islam kita, baru dari iman Islam ini akan naik jadi bisa sholihin, bisa mutakin, bisa sobirin. Tapi dengan catatan, sehat, jasmani, afiat, rohani. Afiat, rohani itu adalah iman Islam. Jadi, sehat, jasmani, sehat, rohani, insya Allah bisa mencapai derajat sholihin, mutakin, dan sobirin. Dan itu yang akan membawa kita kebahagiaan, kesejahteraan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dan ini terjadi dalam satu rumah tangga yang rukun damai. Bahkan orang mengatakan, "Beh, belum pernah kedengaran. Jangan kata piring, gelas, sendok jatuh aja enggak pernah kedengaran di rumah itu. Kelihatannya kayak sakinah mawaddah warahmah." Kebetulan enggak punya piringnya, enggak punya sendok, enggak punya gelas. Dan bertahun-tahun kemana-mana pergi bersama. Kalau suaminya bekerja, istrinya benar-benar di rumah. Dia mengikuti perintah dari suami. Menjaga, merawat, memelihara harta suami. Kalau bepergian berdua, tidak pernah lepas bergandeng tangan. Subhanallah. Luar biasa. Semua orang bukan iri, pengen seperti itu. Satu ketika, itu kayak ada gempa.
rame banget di rumah itu, lumrong lumrong, wah ada yang pecah-pecah dekat jendela dan segala macam, dan kemudian kedengaran teriak-teriak luar biasa dari si istri ini. Tapi nggak jelas apa yang diteriak. Cuma keluar dari pintu suaminya kok, masuk lagi dia. Tetangga pada bingung. Akhirnya tetangga semua, ini ada apa? Pada berkumpul di dekat pagar halaman rumah itu. Ada apa? Mau masuk nggak berani? Nggak mau ikut campur urusan orang. Lama ditunggu, yang tadinya ribut mulai enggak kedengaran lagi. Tapi sekali-sekali nombrang lagi gitu. Awas katanya. Kalau ketahuan lagi. Apa ya? Padahal sehari-hari rukun. Tidak ada masalah. Suaminya merasa malu. Karena dilihat memang di depan. Ya. Banyak tetangga pada nonton, pengen tahu apa yang terjadi. Suaminya dengan basi lusuh, kantongnya sobek, ya, kancingnya pada lepas, keluar. Mas, ada apa? Nunduk suami. Istrinya dengan wajah yang kusut, jilbabnya agak miring dipakainya karena habis marah. Habisnya karin suami. Wajahnya memerah. Amarah kelihatan. Ikut di belakang. Suaminya keluar. Mendekati pagar. Aduh, mohon maaf katanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik tetangga. Di rumah kami tadi gaduh, luar biasa, seperti ada gempa bumi dan perang. Sampai kedengaran mungkin keluar, iya ada apa? Aduh katanya, saya mau klarifikasi ya. Waduh, bahasa klarifikasi, kebetulan pegawai negeri. Mau klarifikasi. Begini bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta saudara, saya pergi dengan seseorang wanita yang cantik. Saya belikan apa keinginan dia. Pengen cincin, saya belikan. Pengen gelang, saya belikan. Dari situ, Pak, kita kasih mobil, beli mobil. Gak usah yang baru, yang bekas aja. Ayo, dibelikan juga oleh suami. Tapi namanya mobil mewah, walaupun bekas kan mahal. Ditanya lagi, mau beli apa lagi deh? Itu, apa dia terserah. Katanya abang mau belikan apa? Yang penting ini perhiasan udah saya dibelikan mobil. Nah kalau begitu bang, kitanya, kita beli rumah buat kita tinggal bersama. Itu ya. Gimana maunya? Gimana sekarang kan ada yang namanya klaster. Ada juga rumah-rumah. Ya. Seperti perumahan-perumahan tertentu elit. Ayo maunya di mana? Di antarnya. Pergi. Senang dia dibayar. Itu kebetulan. Di laki-laki ini banyak duit. Ya tinggal gesek aja. Bikin petansi. Ya. Parkan sek. Uangnya banyak. Setelah itu, mari kita pulang. Ayo katanya kita pulang. Pulanglah berdua. Tahu enggak ibu, bapak, pada kesel semua yang ngedengerin. Diem-diem punya simpenan. Udah sampai beli rumah, jangan-jangan kawin siri katanya.
atau diam-diam dia nikah gitu. Wah, pada buruk sangka semua orang yang di pagar. Itu adalah mimpi istri saya. Jadi istri saya tuh mimpi saya katanya kawin lagi, ngebeliin segala macam. Istrinya diem aja. Padahal dia mimpi saya katanya yang jadi sasaran. Tuh katanya, ayo ngomong apa kamu? Lain kali jangan mimpi kayak begitu lagi. Ya, mimpi yang enak-enak deh. Ini mimpiin saya kawin lagi. Udah bangun-bangun terus ribut sampai rame. Ya tetangga pada datang. Makanya mohon maaf ya, saya klarifikasi. Jadi itu mimpi istrinya. Dikira kenyataan. Jadi hati-hati. Kalau bangun tidur Anda mimpi apapun, mimpi pacaran, jangan suka senyum sendiri. Nanti istri marah, biasa-biasa aja. Bangun, alhamdulillah. Jangan mesem-mesem, jangan manyun cemberut ya. Tapi korban di dalam rumah, udah banyak peralatan apa dibanting sama istrinya. Gara-gara istrinya mimpi. Ini kenapa buruk sangka? Oh ya. Untung si suaminya ini enggak galak, enggak emosional. Kenapa? Dia selalu berbaik sangka. Kenapa? Dia tidak merasa. Udah enggak pernah pacar, apalagi ngebeliin perhiasan, kawin, beliin mobil, rumah, segala. Kapan, di mana? Ternyata itu istrinya mimpi. Setelah diperiksakan dia bawa istrinya besoknya, livernya lemah sekali. Dia sering kram kaki, pelupa, gampang marah tapi cengeng. Mensurasinya enggak benar dari liver. Maka dijaga benar. Jadi orang yang sering mimpi buruk, mimpi berhayal, itu orang yang livernya terganggu. Baik dia kadar gulanya di bawah normal negatif atau di atas normal. Ini contoh karena buruk sangka. Tapi sebaliknya lah, untung suaminya berbaik sangka. Ini jangan-jangan istriku ya ada sesuatu yang dia membebani jiwanya. Suaminya benar-benar yang orang soleh. Besoknya tetangga pada senyum semua. Malunya luar biasa itu istri. Keluarlah dibawa ke rumah sakit, periksa ke dokter Ahwin. Pikirannya kejiwaan bukan. Dia hanya livernya sangat lemah. Kalau bisa suruh istirahat dulu di rumah sakit, minimal seminggu. Kalau bisa 2 minggu, sampai ada perubahan pada livernya. Karena kata dokternya, belum ada obat yang untuk penyakit hepatitis. Dan ibu ini katanya, kalau terlambat, akan kena penyakit hepatitis. Enggak tahu A, B, atau C, kita enggak tahu. Karena enggak pernah cerita suaminya. Buruk sangka ini akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti tadi yang saya ceritakan itu. Karena dari mimpi terjadilah pertengkaran yang luar biasa. Untung suaminya enggak pernah membalas. Dilempar ya, cuma nangkis dan menghindar. Istrinya cerewet ngomong segala macam, dia diam aja. Jadi kayak orang kalau zaman dulu kesetanan, kerasukan, pemasukan, ketempelan, ketindihan, oh, macam-macam lah istilahnya. Ya. Padahal itu karena livernya lemah. Jadi kalau Anda misalnya di rumah ada masalah,
periksakan istri Anda, livernya bagus apa enggak. Kalau livernya udah bagus, sekarang Anda yang harus diperiksa. Liver Anda bagus apa enggak? Ya. Jadi kalau ada suami cemburuan ke istrinya, berarti ini livernya enggak benar. Penting sekali. Buruk sangka ini adalah bisikan syaitan. Dan syaitan paling senang kepada orang yang livernya atau hatinya terganggu. Baik itu kadar gulanya tinggi maupun kadar gulanya rendah. Kalau kadar gulanya tinggi, HB-nya rendah. Kalau kadar gulanya rendah, HB-nya tinggi. Maaf, saya minum kacamatanya dikatasin. Walaupun gak kena air asapnya. Secara lahiriah, liver kita harus dijaga. Secara batiniah, kita harus banyak beristighfar. Banyak bersalawat. Karena apa? Kok beristighfar? Orang yang livernya lemah ataupun kadar gulanya tinggi, itu jelas pelupa, emosional, dan sebagainya, hal-hal yang buruk akan selalu datang pada dirinya. Makanya kita akan selalu berbuat salah dan dosa. Kadang-kadang tanpa disadari, sholat ini udah berapa rakaat. Karena pikiran kemana-mana akibat livernya yang terganggu. Misalnya sholat yang 3 atau 4 rakaat. Kalau yang 2 pasti hafal. Pasti hafal. Tapi yang 3 atau 4, ini sudah 2 atau belum? Sudah tasawuf hafal awal apa belum? Bahkan dari dia ini ruku, dia berdiri lagi, ya. Bukannya sujud, baca lagi Fatihah. Banyak yang seperti itu. Itu karena ada gangguan pada liver. Dan akan mempengaruhi kalau dari liver itu ke mata. Ya. Orang yang kadar gulanya rendah, yang gejala hepatitis, pasti matanya terganggu, terutama yang kanan silindris, yang kiri minus. Kalaupun dia ini plus, tebal sekali. Kalau yang kadar gulanya tinggi, dia akan kena minimal glukoma. Bisa juga katarak, bisa kebutaan. Yang disebut stroke ringan buta. Ini menyangkut kesehatan juga. Jadi buruk sangka itu, jangan dianggap bahwa itu sifat. Bukan. Pada manusia, buruk sangka itu bukan sifat, akibat. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Baik lahiriah maupun batiniah. Karena tidak dirawat, tidak dijaga kesehatannya, timbullah penyakit. Awal penyakit adalah hatimu, livermu. Mewaspadai di bulan Rajab ini, yang Allah muliakan kepada kita. Tetap kita harus selalu waspada dalam mengkonsumsi apa yang masuk ke dalam mulut kita. Dan kita harus selalu mawas diri amal-amal perbuatan apa yang bermanfaat atau yang mudarat.
Kalau itu sudah seimbang, insya Allah Anda setelah jadi umatnya Rasul akan bisa jadi hamba Allah. Dan akan bisa mi'raj. Bukan ke langit yang ketujuh. Atau sampai ke Sidratul Muntaha dalam sholat Anda. Mi'raj orang yang beriman Islam. Apabila di dalam sholatnya benar atau ditingkatkan khusus. Benar saja sudah mi'raj. Apalagi khusus. Akan mendapatkan surga Firdaus. Kalau benar akan disayang oleh Allah. Dan setiap hamba Allah itu pasti disayang oleh Allah. Memang tidak akan bisa langsung benar. Pertama baik, tumaninah. Baru kemudian benar. Dan itu kalau kita benar-benar berusaha. Juhud, berilmu, dan berakal. Sebagai orang yang beriman, maka Islam kita, tawaddu, taqarrub, dan istiqomah juga akan benar. Maka sholat kita, imannya benar, Islamnya benar, minimal sholatnya benar. Dan berusaha untuk khusyuk. Pak, apa bisa? Ya. Apapun yang Anda sekarang lakukan, dari yang gak bisa jadi bisa. Kenapa sholat gak bisa? Dari baik, tumaninah, benar, dan khusyuk. Pasti bisa. Asal ada kemauan. Dan niat. Disinilah pentingnya awal kita memperingati Isra Mi'raj dari mulai malam ini. Tinggalkan berprasangka buruk, suuzon atau buruk sangka. Beralih kepada baik sangka. Atau khusnuzan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Awal. Dari dia ini masih kanak-kanak. Sudah selalu berbaik sangka. Tidak pernah berburuk sangka. Beliau anak yatim piatu. Teman-temannya, saudaranya semua masih punya orang tua. Beliau sendiri enggak. Tapi tidak pernah ada rasa iri. Rasa iri itu buruk sangka. Beliau selalu berbaik sangka. Beliau disayangi oleh paman dan kakeknya. Kenapa? Selalu berbaik sangka. Disinilah ditanamkan pada lahiriah maupun batiniah pada Muhammad bin Abdullah yang pertama sekali ini berbaik sangka. Dengan berbaik sangka itulah Anda akan bisa jujur, akan bisa jadi orang yang disebut dalam sifat Rasulullah adalah syidiq, dapat dipercaya. Tapi kalau buruk sangka, tidak akan ada yang percaya siapapun. Apalagi dia buruk sangka pada dirinya. Kalau seseorang sudah berburuk sangka pada dirinya, ada kata-kata jangan-jangan. Apa yang dirasakan orang, misalnya penyakit. Waduh, sama juga yang dirasakan saya. Jangan-jangan penyakitnya sama. Padahal belum tentu. Belum tentu. Disinilah penting. Untuk kesadaran hati. Adalah
dengan berbaik sangka. Dengan berbaik sangka, semua persoalan, semua masalah akan mudah diselesaikan. Dan selalu akan ada yang menolong atau membantu kita. Karena wajah kita tidak pernah kelihatan murung. Orang yang berbaik sangka itu biasa saja. Bukan kemudian lagi ada masalah seria. Enggak, biasa. Seperti tidak ada masalah. Tapi orang yang berburuk sangka muram durja. Ya. Tidak ada aura sama sekali di wajah. Yang ada kusut. Orang mau dengar juga. Mau menegur misalnya mau nanya. Enggak akan mau. Karena apa? Pasti jawabannya enggak enak. Lain kalau orang itu berseri ini. Pasti ditanya. Pasti jawabannya enak. Tapi orang yang mukanya masam cemberut. Tidak keluar aura. Yang ada kusut. Kayak banyak pikiran ya. Orang akan menghindar untuk berbicara dengan. Sebetulnya untuk berbaik sangka itu gampang. Sangat mudah. Apa-apa mudah. Harta yang paling utama kesehatan harus dijaga benar-benar. Harus dijaga benar-benar. Kalau tidak, selamanya Anda tidak akan bisa berbaik sangka. Ada kalanya orang tadinya sehat, kena sakit. Ya akibat belinya, ulahnya. Karena ada kodar dan takdir. Dia sering telat makan sebab memakan yang dipantang. Dan sebagainya akan kena sakit. Yang tadinya baik orang itu jadi buruk. Akibat apa? Harta yang paling utama. Yang paling berharga. Dia tidak jaga dan dia tidak pelihara. Menganggap bahwa itu kemurahan Allah selamanya akan terjaga. Padahal semuanya tergantung pribadi masing-masing. Disinilah pentingnya. Seseorang harus waspada. Tidak boleh kita ini mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang akan mencelakakan diri kita. Makanya hawa nafsu harus bisa dikendalikan. Kalau hawa nafsu sudah terkendali, hati kita, liver kita akan tetap baik. Akan tetap terjaga. Karena dengan hawa nafsu itulah hati kita yang tadinya terang bisa jadi bulak-balik. Bisa jadi keras. Bisa jadi gelap. Jangan sampai terbalik. Orang yang tadinya gelap bisa jadi terang benderang. Kenapa? Dia selalu ibrah. Selalu belajar dari kenyataan. Dari kebesaran ciptaan Allah. Dari bukti-bukti yang dia rasakan. Baik itu kemurahan maupun kasih sayang. Yang tadinya hati gelap. Sehingga dia jadi seorang mu'alaf. Jangan yang tadinya terang jadi alap-alap. Nah ini bahaya. Dari yang gelap bisa jadi mualaf, yang terang kok jadi alap-alap. Ada kalanya benar. Sebaliknya, ada kalanya enggak benar. Dan seterusnya. Nah ini berbahaya sekali. Dan disitulah awal keterpurukan seorang manusia. Karena tidak bisa menjaga hatinya. Selalu dia berburuk sangka. Untuk berbaik sangka gampang. Gampang sekali. Yang paling berat ini. Merubah. Dari buruk sangka ke baik sangka.
Dan orang yang kedua baik sangka, tidak akan dia berburuk sangka. Lupa kenapa? Kok dari yang berbaik sangka enggak akan bisa berburuk? Karena dia mensyukuri nikmat Allah. Selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Maka Allah berikan tambahan kenikmatan itu. Karena dia selalu berbaik sangka. Kenikmatan yang diterima langsung mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah yang memiliki semesta alam. Subhanallah. Dia akan selalu terjaga. Jadi yang paling berat itu kalau kita tidak menyadari tentang keburuk sangkaan yang ada pada diri kita dan tidak mau merubahnya, selamanya akan terpuruk dalam hidup dan kehidupannya, baik lahiriah maupun batiniah. Dan paling disenangi oleh syaitan. Tetangga sedikit aja hidupnya meningkat, udah timbul iri. Wih, paling-paling dapat korupsi. Jangan-jangan dia calon leasing. Atau apa aja dah, yang jelek-jelek yang diinikan. Enggak ada dia. Alhamdulillah tetanggaku sekarang meningkat hidup dan kehidupannya. Malah dia iri. Apalagi ditambah dengki. Mengatakan kepada yang lain nyebar fitnah. Subhanallah, nambah dosa. Tapi orang yang berbaik sangka, dia akan selalu, alhamdulillah, tetanggaku hidupnya meningkat. Semoga juga iman Islamnya meningkat. Jadi kalau kita nih sama jamaah dan para pemirsa, buang itu. Sifat buruk sangka, iri dengki, hasad hasud. Karena itu sifat syaitan. Kalau Anda tetap pelihara itu, banyak syaitan nanti ya, dekat dengan Anda. Bahkan mungkin jadi saudara Anda. Walaupun lain ayah, misah ibu. Syaitan itu jadi saudara Anda. Dan nanti di yaumil akhir akan jadi temannya. Menjadi bahan bakar. Di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Berbaik sangka itu, itulah tanda-tanda dia jujur. Shidik dapat dipercaya. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, orang akan percaya kepada. Walaupun kita apa adanya. Baik materi, fisik, pangkat jabatan atau derajat. Orang akan tetap percaya. Karena apa? Dilihat dari ucapan dan perbuatan. Lain orang yang berbaik sangka dengan orang yang berburuk sangka. Saya sebetulnya pengen bertanya ya, pada jamaah, cuman ya, yang pemirsa ini gak bisa. Dan juga kadang-kadang gak dengar jawaban dari para hadirin ini. Karena mic-nya dekat dengan saya. Jauh dari para pemirsa. Ataupun dari yang hadir. Jadi lebih baik pertanyaan itu saya jawab sendiri. Ya, mudah-mudahan aja benar. Enggak salah. Jadi yang pertama sekali. Kalau kita ingin selalu berbaik sangka. Jaga rawat kesehatan Anda. Terutama fungsi liver, hati Anda. Hebat kayak gimana pun, sistoliknya maupun pulsa jantung, kalau livernya terganggu, Anda tetap akan buruk sangka. Walaupun ada darah tinggi atau darah rendah, jantungnya, denyutnya cepat atau lemah, kalau livernya baik, tetap Anda akan berbaik sangka. Itu syarat utama. Makanya benar sabda Rasulullah. Penyebab penyakit dari lambungmu
awal penyakit pada hatimu. Dalam bahasa ilmu kesehatan, liver. Maka penting Allah menetapkan di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Bahkan surat Al-Mu'min. Kita disuruhnya memakan yang halalan thayyiban. Mencari rezeki juga yang halal dan thayyiban. Kalau dari halalan thayyiban ini, itu dampaknya positif kepada liver kita. Tapi kalau itu halal tapi enggak thayyiban, akan ada masalah pada liver kita. Apalagi haram. Yang halal saja, kalau enggak thayyiban, akan bermasalah. Tapi kalau halal dan thayyiban dijamin, Anda akan sehat wal afiat. Dan itu perintah peringatan Allah pada suratul Al-Baqarah maupun surat Al-Mu'minun. Sampai diulang-ulang. Carilah rezeki juga yang halal dan yang baik-baik. Makanan pun yang halal dan yang baik-baik. Subhanallah. Karena apa? Sayangnya Allah kepada kita. Dan sayang ini pelihara, Allah akan ngasih semua apapun yang kita minta. Yang kita mohon. Disitulah namanya kasih sayang. Kita sudah disayang, ingin diberinya sesuatu dengan permintaan dan permohonan kita, maka halalan thayyiban. Pasti akan dikasih apapun. Kalau kemurahan kepada siapapun, Allah berikan kemurahan. Jangan kata kepada manusia, kepada hewan, binatang yang ada di dalam tanah, sedalam apapun, diberi kemurahan rezeki, diberi hidup. Begitupun yang di angkasa, diberinya hidup. Tapi kasih sayang hanya diberikan kepada orang yang beriman, khususnya iman Islam saat ini. Supaya kita tetap dalam kasih sayang Allah. Sehatkan jasmani Anda, afiatkan rohani. Dalam kisah-kisah banyak sekali orang-orang yang baik dalam pemikiran, baik di dalam persangkaan, baik dalam ucapan dan perbuatannya, selalu akan bahagia, bahkan bisa sejahtera. Tapi sebaliknya, orang-orang yang buruk, di dalam salah satu aja dari tadi, ucapan, perbuatan, pemikiran, dia akan mengalami pasang surut. Bahkan di akhir hayatnya, dia akan menderita kerugian yang berlipat ganda. Penyesalan tidak ada artinya. Karena dia tidak mau merubah. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap dalam keadaan husnuzan, berbaik sangka. Sama sudah saya katakan tadi, jagalah kesehatan. Jasmani, dua, kesehatan rohani, sehat walafiat. Ini harus dijaga. Kedua, perbaiki ibadah-ibadah dan amal kita. Ini akan tetap terjaga. Jalin kemesraan. Hablum minan nas. Hablum minallah. Bukan berarti kemesraan itu setiap orang yang kita temui dipeluk dengan mesra. Bukan. Saling hormat menghormati. Saling membutuhkan, saling sayang menyayangi. Begitu. Itu artinya kemesraan. Makanya jangan cepat berlalu. Kalau sudah berlalu, tinggallah. Bukan kemesraan lagi, tapi permusuhan. Dan itu yang akan mengakibatkan kecelakaan kedua belah pihak.
Sebab harus tetap dijaga hubungan baik hablum minannas. Begitupun hablum minallah. Tidak ada hablum minallah baik, hablum minannas jelek, enggak ada. Atau sebaliknya, hablum minannas baik, hablum minallah jelek, enggak ada. Itu harus sama-sama hablum minallah, hablum minallah minannas baik dua-duanya. Nah, disitulah awal Anda akan merasakan bagaimanakah pada diri Anda tertanam sifat husnuzan, sifat berbaik sangka. Walaupun Anda dapat musibah, ini kebanyakan orang kalau kena musibah, ujian, tantangan, rintangan, langsung berburuk sangka. Kenapa? Menyangkut jasmani dan rohani. Dia tidak ingat. Tidak menyadari ada kekeliruan dalam hidup dan kehidupan. Disitulah terkecoh. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dengan benar. Hanya sesaat. Tidak selamanya bisa dikendalikan hawa nafsu. Makanya apabila kena musibah, sekecil apapun, sebesar apapun, tetap harus berbaik sangka. Kita diberinya musibah, tanda Allah masih sayang kepada kita. Karena musibah, kalau ajal, sudah tidak bisa berbuat apapun. Kalau masih musibah, kita bisa memperbaikinya. Bisa ada yang menolong orang lain. Apalagi Allah yang maha penolong. Berbaik sangkalah kepada Allah. Contoh yang umum deh. Setiap insan manusia. Waduh. Lagi ada kebutuhan. Enggak ada uang. Udah gelisah ke sana kemari. Minta tolong ke sana kemari. Enggak dapat. Timbulah. Allah pilih kasih. Orang kok medit banget. Wah, segala macam dah. Dia tidak ingat dulu waktu ada uang berlebih. Bersyukur tidak. Sekarang lagi kekurangan, berkeluh kesah. Tapi kalau Anda sadar, dalam cobaan musibah itu, Anda mensyukuri nikmat Allah. Ya Allah, aku walaupun dalam keadaan kepepet, mungkin waktunya hanya tinggal beberapa jam, atau menit, atau hari kesulitan dalam keuangan, masih diberinya kesehatan jasmani dan afiat rohani. Saya sangat bersyukur ya Allah. Mudah-mudahan engkau menolongku juga dalam kesempitan harta. Akan diturunkan pertolongan. Itu orang yang berbaik sangka. Tapi kalau yang berburuk sangka, tambah jauh. Apa saja ditabrak. Misalnya ada riba, ya udah yang penting bisa ditutup kebutuhannya. Mau 50% bunganya disikat. Ya, yang penting bisa urusannya selesai. Nah, disinilah orang yang tidak mensyukuri nikmat dan berburuk sangka. Maka rugilah selama-lamanya. Kebaikannya akan hilang. Pahalanya akan hilang. Ibadahnya akan hilang. Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmat. Jadi orang yang berbaik sangka selalu mensyukuri nikmat. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Yang penting aku masih bisa hidup. Sehat jasmani apa. Walaupun kena penyakit separah apapun. Belum mati, bersyukur. Kalau sudah mati gak ada daya upaya. Udah dikubur, disolatin. Kalau masih bisa bernapas, mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan maghfirah. Mati kita sebelum mati, sakaratul maut, husnul khatim. Bukan sebaliknya, husnul khatim. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Bahkan mungkin dengan tiba-tiba disehatkan kembali. Kenapa? Kita bersyukur.
parah seperti apa. Kecuali yang udah dalam keadaan pingsan, koma, yang gak ingat apa-apa. Sebelumnya, berbaik sangkalah. Bersyukurlah selalu kepada Allah. Sehingga apa? Kita akan dapat pertolongan dari Allah. Seperti Anda sekarang merasakan, kok kemarin gak apa-apa, sekarang kok saya jadi pingsan, kok sekarang saya jadi vertigo, kok saya jadi sesak napas, kok saya jadi segala macam. Ingat, itu semuanya karena qadar takdir yang Anda lakukan. Takdir itu bukan dari Allah. Dari diri kita sendiri ditetapkan kemudian Allah. Tidak ada orang yang ditakdirkan oleh Allah dari mulai lahir sampai nanti sebelum mati. Enggak ada. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri. Karena ayatnya ada ya. Ada tahu semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Mau nikmat, mau sengsara, mau husnul khotimah, mau suul khotimah, itu tergantung diri kita sendiri. Mau nanti surga atau neraka adalah diri kita sendiri. Makanya berbaik sangkalah, jangan berburuk sangka. Sebab orang yang berburuk sangka rugi luar biasa. Anda saja tadi, rata-rata yang jauh dari di jantung, waduh, hujan gede, petir menyambar-nyambar, geledek keras. Ngaku aja kalau enggak mati di perjalanan Anda. Harus diakui, Anda sudah berburuk sangka. Padahal itu peringatan dari Allah. Engkau mau hablum minallah atau tidak? Engkau akan memenuhi janjimu apa tidak? Tiap malam Jumat. Disitulah kita diuji keimanan. Jadi jangan hujan itu jadi halangan. Dia itu rahmat Allah. Petir yang menyambar-nyambar itu tanda bahwa ada syaitan yang berkeliaran mau naik ke langit. Dicemeti oleh para malaikat supaya dia turun kembali. Kemudian setannya mendekati orang yang memang berburuk sangka, kena sambar petir. Tidak ada orang yang kena sambar petir orang baik. Semua orang yang disambar petir itu orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik. Kenapa kena sepertinya malaikat? Karena itu peringatan buat setan, termasuk manusia. Orang yang kalau ada petir, langsung sembunyi, menutup telinga. Ada rasa takut. Enggak bakalan. Sudah tertulis di petir itu buat siapa nanti nyambernya. Walaupun kita lagi di luar, enggak usah takut. Kalau kita buruk sangka, disamber. Kalau kita berbaik sangka, lewat aja. Ya, tinggal terserah. Itu tanda-tandanya. Makanya di dalam surah apa itu? Gelap gulita. Petir menyambar, kilat ini baru mereka jalan lagi. Nanti berhenti lagi dalam kegelapan. Ada lagi kilat, petir, jalan lagi karena kelihatan. Enggak dalam surat apa itu? Jelas sekali. Itulah orang-orang yang syirik, yang kafir, yang fasik. Takut terhadap halilintar, terhadap petir. Tapi orang yang beriman, dia akan senyum. Ini tanda kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa ya, membuat petir. Hebat kayak apapun, kayak bom atom dulu. Di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi tidak bisa mengalahkan bunyi dentuman dari halilintar. Atau bahasa kitanya geluduk. Gitu, menggelegar.
dan kilatannya subhanallah dari langit menuju ke bumi itu mencari musuh-musuh. Musuh orang yang beriman mencari syaitan yang bersembunyi di orang-orang yang berbuat syirik, musyrik dan kafir. Pasti dia akan kena. Banyak orang yang jangan lebat nyangkul di sawah santai aja. Ada lipat juga dari besi, enggak disambar enggak apa. Ada yang lagi duduk di dalam rumah. Masuk itu petirnya nyambar dia gosong di atas kursi. Disinilah segala sesuatu itu dari apa yang kita usapkan dan apa yang kita perbuat. Maka peliharalah hatimu. Peliharalah mulutmu. Supaya kita tetap terjaga. Jangan termasuk orang-orang yang berburuk sang. Ada dalam kisah. Kalau kisah yang kemarin Pak Budiman udah habis. Ya, udah habis. Ini lumayan ada waktu. Dan kebetulan konsumsi juga belum datang. Udah datang belum? Belum ya? Belum. Ada dua anak gembala. Yang dia ini menggembala hewan ternak milik orang kaya. Dan dua anak ini bukan bersaudara. Hanya hidup dalam satu kampung. Dan dia yang bersedia untuk menggembala ternak orang kaya itu. Dua anak ini gak pernah akur. Yang satu buruk sangka. Yang satu baik sangka. Nah, ini sangka. Yang berbaik sangka, dia selalu mengalah. Mengatur ternak itu supaya tetap berkumpul. Yang berburuk sangka, dia duduk santai saja. Kecuali kalau terdengar ada suara si orang kaya mau melihat ternak, wah dia pura-pura rajin. Tapi kalau enggak ada orang, dia santai bahkan tidur-tiduran. Anak yang berbaik sangka ini enggak pernah negur. Yang penting dia bekerja dengan baik. Dia ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk orang tuanya. Karena orang tuanya sudah tidak bisa bekerja apa-apa. Lanjut usia. Anak ini berumur di atas 10 tahun, di bawah 15 tahun. Sama. Yang si buruk sangka ini bodohnya tegak. Otot-ototnya kelihatan. Tapi yang baik sangka ini. Biasa-biasa sangka. Satu ketika. Dia lagi menggembala. Mendung datang. Kata yang berbaik sangka. Berbicara kepada yang berburuk sangka. Mari kita giring. Hewan ternak ini pulang ke kandang. Alah. Enggak akan hujan. Ya syukurlah kalau enggak hujan. Tapi kelihatannya awan hitam itu bergerak kemari. Sebelum nanti gelap dan hujan turun, sebaiknya hewan itu kita alah terserah kamu. Digiringlah hewan oleh sendiri. Semua masuk. Kandangnya. Di kandangnya itu bukan satu-satu. Atau puas. Masuk semua.
dan ditutup gerbangnya. Karena di gembalanya di padang rumput yang luas. Yang buruk sangka masih rebah-rebahan aja di tempat. Dia tadi menggembala ternak di bawah pohon. Yang ini sudah pulang bersama dengan ternak. Benar saja enggak lama pulang. Yang punya hewan ternak itu keluar dari rumahnya. Dia bergegas untuk mendatangi di mana hewan ternak itu digembalakan. Begitu melihat dari jauh, sudah masuk semua ke kandangnya. Dan dilihat si yang berbaik sangka itu yang lagi merapihkan. Dia hanya senyum. Yang berburuk sangka tidak kelihatan. Tapi si tuan itu enggak tahu mana baik sangka, mana buruk sangka. Cuman kita namain saja. Siapa namanya? Ayo. Yang baik sangka siapa namanya? Ayo. Yang baik sangka namanya Thoyyib. Yang baik kan Thoyyib. Yang buruk? Yang baik namanya Thoyyib. Yang tidak baiknya namanya siapa? Biar enak seragam. Ah, si Mungkar aja dah. Thoyyib dan Mungkar. Jangan ma'ruf sama Mungkar, enggak enak. Ya, di sini enggak ada nama Thoyyib. Enggak ada kan? Dipanggilnya, Thoyyib, sini. Oh iya Tuhan. Bagus, sudah masuk semua ya. Sudah mulai ada gerimis. Sini kamu, mana temanmu si Mungkar? Masih di bawah pohon sana lagi berteduh. Tiduran dia. Jujur. Oh tidur dia. Ayo kamu ke rumah. Dikasihnya makan. Kita ibu. Minum. Makan. Dah. Kamu boleh pulang. Dikasih upah. Dan itu masih siang. Pada duhur antara jam 2. Biasanya jam 4, setengah 5 baru masuk kandang. Karena mendung dan mulai gerimis. Kita ibu udah ngegiring. Antara jam 4, setengah 5, si Mungkar. Enggak dipanggil oleh yang punya ternak itu. Didiamkan saja. Dia nyamperin ke rumah yang punya ternak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Mungkar? Hewan udah dikandangin semua? Iya bagus. Kamu dari mana tadi? Enggak kelihatan. Oh ada, saya lagi nyari ada yang saya ketinggalan katanya. Padahal dia tidur di bawah. Orang yang berburuk sangka itu selalu berbohong. Enggak pernah jujur. Saya mau pulang Tuhan. Dikasih hanya setengah. Habis. Kok segini Tuhan? Sesuai dengan pekerjaanmu. Kamu tidak ikut menggiring hewan itu masuk ke kandangnya. Kamu tertidur di bawah pohon itu. Karena buruk sangka. Wah ini pasti lapor si Thoyyib. Gitu ya. Dan memang benar si Thoyyib lapor. Dia lagi tidur di bawah pohon. Dan itu waktu hujan. Dia berteduh tapi tetap basah kuyup. Karena untuk lari ke kandang jauh jarak. Akhirnya dia ngedumel sembari pulang. Tuan yang punya hewan ternak itu cuma senyum. Itu anak kapan katanya mau berubah. Enggak rajin, enggak seperti si Thoyyib. Rajin sekali. Dan dia selalu bawa bekal dari rumahnya si Thoyyib. Kalau si Mungkar,
Kalau lu minta bagian ke si Toyib, baik makanan, minuman, apa, biar lenggang kangkung. Mengembala-ngembala, tapi gak pernah bawa apapun. Dia menyandarkan makanan, minumannya, dan buah-buahan itu dari si Toyib. Karena si Toyib selalu dibekali oleh ibu. Tiap hari terus seperti itu, berbulan, bertahun. Bertambah juga umur mereka. Si Toyib menginjak umur 17 tahun. Begitu si Mungkar. Umurnya tidak begitu jauh. Satu saat si Toyib menghadap ketuan yang punya hewan ternak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Yip? Tuan, saya mau mohon izin. Bukan saya tidak sanggup mengembala lagi, Tuan. Saya ingin merubah nasib, Tuan. Saya ingin pergi ke kota, Tuan. Saya ingin mencari pekerjaan. Dengan pengalaman saya mengembala, saya akan mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi keluarga saya yang tidak mampu. Karena dari hasil yang saya terima menggembala ini, hanya sekedar cukup buat makan. Tidak punya simpenan apa. Oh, begitu, Yip. Baik. Aku izinkan. Tapi kalau kamu nanti di kota, tidak dapat pekerjaan, dan gak betah pulang lagi ke sini, aku tetap terima. Si Mungkar gak tahu bahwa si Toyib ini permisi kepada Tuhan. Besoknya, waktu mengembala, si Mungkar bingung. Si Toyib kemana nih? Dia sendirian mengeluarkan, membuka gerbang kandang itu. Menggiring ternaknya ke lapangan rumput. Si Toyib nggak datang. Buat dia lari ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhan, si Toyib nggak masuk. Saya sendiri yang ini kan. Ya udah. Tuhan yang nggak ngasih tahu bahwa si Toyib itu pergi ke kota untuk mencari pekerja. Ya kau kerjakan sendiri. Nanti upahnya double. Dua orang buat satu. Benar, Tuhan. Benar. Namanya berburuk sangka. Tapi dia dengan mendapatkan akan iming-iming nanti. Upahnya domba. Dia sibuk sendiri. Kelelahan. Enggak bisa istirahat kayak kemarin-kemarin. Sapinya ya. Namanya sapi. Di mana ada rumput yang hijau dicari. Yang kering ditinggal. Makin jauh. Ya. Berjalannya itu sapi diikuti, digiring lagi ke dekat kandangnya. Supaya nanti sore gampang menggiringnya kembali ke kandang. Hari pertama, kedua, benar. Dapat dobel. Dia senangnya luar biasa. Tapi dia tetap namanya buruk sangka, enggak merasa kuat. Dan tidak ada yang mengawasin, si Toyib enggak ada. Dia hanya sendiri. Dia lepas. Apa nama itu? Itu sapu. Dia enggak pantau. Dia naik di atas pohon. Melihatnya dari atas pohon. Itu ya. Dia tidak ikuti itu sapu. Jaring hilang juga enggak bakal dihitung. Saya udah buruk sangka namanya. Dan tetangga-tetangga di ladang itu. Di padang rumput itu tahu bahwa sapi-sapi itu adalah miliknya, peternak. Dan ada yang kabur, diantarkan. Pura-pura enggak tahu si buruk sangka. Orang juga ada yang baik, ada yang buruk. Datanglah orang yang buruk juga. Buruk dalam pribadi dan perilaku. Artinya apa? Mau mencuri. Mau menipu. Didatangilah si buruk sangka ini. Si Mungkar ini. Mungkar, kamu kan dipercaya oleh Tuhan. Iya, ada apa?
Seminggu sekali. Satu ekor lu jual sama gua. Minta uangnya buat kamu. Apa pernah Tuhan mau menghitung sapi itu? Enggak pernah. Dan sekarang jumlahnya berapa? Saya juga enggak tahu. Kata si Mungkar. Ah, takut ah. Nanti ketahuan. Enggak. Biarkan aja. Yang udah jauh kemana? Nanti aku yang ini. Pokoknya kan kamu suka ada di atas pohon, bisa lihat. Aku akan bayar nanti. Seminggu kemudian. Jadi Tuhanmu enggak akan curiga. Karena kamu biasa-biasa aja. Berpikirlah si buruk sangka. Ah, ini kesempatan. Aku punya uang banyak. Si buruk sangka begitu. Benar saja, minggu berikutnya. Tapi itu ada yang pergi jauh. Dibiarkan. Dan kelihatan ada dua orang. Mengikat leher sapi itu, dibawanya pergi. Tiga hari kemudian, orang yang dua itu datang. Nih, Mungkar, buat bagianmu. Loh, kok segini? Ya. Kan aku yang menjual, kan aku ini. Kamu kan tinggal hanya menerima saja. Gak usah banyak baca. Ya gitu. Sama-sama ini. Yang satu buruk sangka, yang satu jahat. Yang dua orang itu jahat. Diterima, senang dia. Dan dia enggak pernah lapor. Karena takut ketahuan, dipecat. Begitulah, tiap minggu satu per satu. Diambil oleh orang itu, dijual ke jagal. Ke tukang yang motong sapi. Satu saat, yang punya sapi ini, ada rasa kasihan kepada si Mungkar yang mengembala sendirian. Jadi siang hari dia datang ke ladang itu, ke padang rumput itu, sembari bawa tongkat panjang untuk ngegiring sapi. Dicarinya kemana nih si Mungkar ini? Dipanggil-panggil. Dia ada di atas pohon. Dasar si Mungkar. Akalnya banyak. Mungkar, kenapa kamu di atas pohon? Aduh Tuhan, dari atas pohon inilah saya bisa melihat sapi itu kemana. Oh, pinter juga kata si tuannya ya. Itu akal bulusnya si Mungkar. Jadi saya bisa tahu nanti saatnya itu akan saya cari ke arah sana. Begitulah cerita. Waduh, ini kalau ketahuan katanya ya sama si tuan itu. Ada nggak yang keluar ini? Nggak ada Tuhan. Semuanya di dalam pengawasan saya. Semuanya ada. Padahal ada yang pergi satu. Dan sudah ditangkap oleh orang jahat itu. Ceritanya. Lama-lama namanya. Wong besik ketitik, wong ala ketara. Kan gitu ya dalam peribahasa. Sebaik-baik orang menyembuhkan bangke akan tercium juga baunya. Akhirnya kejahatannya si Mungkar ketahuan. Satu ketika si tuan ini datang lagi ke situ. Si Mungkar lagi di atas pohon. Oh, di bawah ada tumpukan uang. Sebab siang jahat datang itu, si Mungkar masih lagi di atas pohon. Mungkar, ini bagian uang, taruh aja di bawah situ. Tindihin aja sama batu. Supaya nggak terbang, kena angin. Ya deh, itu bagianmu ya. Jadi sepertiga itu bagian si Mungkar. Dua per tiga buat yang mencuri. Ceritanya. Datang kaget si tuan ini. Oh, ada uang banyak. Di bawah pohon ini ditutupin batu. Diambillah oleh si tuan ini uang. Dimasukkan ke dalam saku. Ini punya siapa? Enggak mungkin kalau punya si Mungkar. Uang sebanyak ini. Pasti ada orang. Nanti juga akan nyari. Gitu ya. Si Mungkar turun. Si tuan ini udah pergi lagi. Dia tidak negur si Mungkar ada di atas.
Si Mungkar juga gak tahu bahwa tuannya itu ada di bawah. Mengambil uang. Si Mungkar turun, bingung. Lah, uang tadi yang disuruh ditutupin batu kemana? Batunya ada. Tapi uangnya kok gak ada. Ya. Cuman banyak bekas apa kayak tusukan bambu atau kayu di sekelilingnya. Gitu. Berarti ini ada hewan apa yang kakinya kayak begini ya? Yang maling uang saya. Kata si Mungkar. Karena bodohnya si Mungkar. Kalau bukan manusia, siapa yang ambil? Akhirnya si Mungkar gelisah. Buh, awas nih katanya ngebohongin saya. Yang nyuri sapi itu. Atau kerbau itu. Si Mungkar lebih waspada. Dia di atas pohon terus ngeliatin. Asal ada sapinya mau jauh dia lari. Digiring lagi. Supaya apa? Nanti kalau kesini mau saya tegur itu. Orang dua jahat itu. Gitu. Si Mungkar kehilangan uangnya. Satu ketika yang jahat itu datang, enggak ada sapi yang keluar dari ladang itu. Dari padang rumput itu. Mungkar. Kok sapinya enggak ada yang keluar? Lu mana? Katanya bagian gua. Gitu. Tutupin batu. Enggak ada buktinya. Jangan bohong. Sumpah. Cuman ini ada bekas. Kayak tusukan-tusukan kayu atau bambu. Ini pasti ada orang lain yang mengambil. Nah, gitu ya. Orang itu pasti bawa tongkat. Gitu ya. Ya siapa lagi? Enggak ada katanya. Enggak ada orang. Enggak mungkin katanya. Mesti ada. Ya bertengkarlah. Dan tidak akan lagi memberi kesempatan kepada dua orang yang jahat itu untuk mencuri lagi api. Dan juga ada rasa takut ketahuan oleh yang punya, oleh majikannya. Si Mungkar dalam sebulan dua bulan santai. Uang yang pertama kedua masih banyak di rumah. Ini yang ketiga ada yang nyuri. Lama-lama dia punya kebutuhan si Mungkar ini. Dan si dua orang jahat ini gak pernah nongol lagi. Karena si Mungkar menjaga. Datanglah kedua orang ini. Mungkar, udah tuh yang sedang gue mau ambil. Ini di duitnya duluan. Enggak sepertiga lagi setengahnya. Karena ini yang dua ini didesak oleh jagal penjual daging. Mana sapi yang dijanjikan? Kok belum juga dikirim? Kan begitu. Melihat separohnya diterima uang dituntunnya. Kebetulan si saudagar yang punya hewan ternak ini ke situ dari jauh melihat loh ada dua orang menuntun sapi dan itu miliknya. Dan si Mungkar melambaikan tangan. Namanya orang jahat. Kejahatannya akan ketahuan. Dan si saudagar ini tidak menegur. Dibiarkan. Dikandangkanlah. Tapi si saudagar terdiam semalaman. Aku harus berbuat apa ya? Si Mungkar sudah berbuat kejahatan. Sudah tidak jujur. Dia tidak amanah lagi. Tidak, dia selalu berbuat yang tidak baik. Pasti bukan hanya satu itu. Sudah lebih dari itu. Dan ada persekongkolan dengan orang jahat itu. Sehingga sapinya nanti makin lama akan berkurang. Dah. Aku akan rantai aja pintu gerbang. Aku akan kunci. Kalau dia datang tidak akan bisa membuka gerbang. Biar aku sendiri nanti yang menggembalakan, kata Isyarat. Sembari mencari penggantinya dari si Mungkar ini. Pagi-pagi Mungkar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, mana kunci ganginya? Kunci pintunya, saya mau buka. Mau mengembalakan sapi. Enggak usah. Hari ini sapinya puasa. Dia enggak perlu makan, enggak perlu minum.
kamu pulang lagi aja deh. Padahal si Munkar hari itu ada janji dengan dua orang jahat itu. Bukan hanya satu yang mau dijual, dua ekor. Gelisah si Munkar. Loh kenapa Tuhan? Apa salah saya? Kamu enggak tahu. Pokoknya udah hari ini kamu pulang saja. Tidak usah mengembala lagi. Biarkan sapi itu dia makan ada sisa rumput di kandangnya itu. Cukup satu hari. Besok baru mengembala. Si Tuhan yang punya sapi ini ganti pakaian kayak penggembala yang baru. Dengan topi yang sobek-sobek. Sandalnya juga jelek. Bajunya jelek, bawa tongkat. Dia buka siang-siang hari. Antara jam 10, jam 11. Tapi pada keluar. Dia berdiri dekat pohon. Datanglah dua orang yang jahat. Loh, ini siapa? Saya penggembala. Gantinya si Munkar. Emang kemana Munkar? Lagi istirahat dia kurang sehat. Waduh, dia udah janji hari ini sama saya. Dua ekor sapi yang mau dijual. Oh, gitu. Ya udah katanya. Biasanya berapa dibelinya? Nanti saya kasih tahu Munkar. Sekian, tapi dapatnya. Karena Munkar kamu hanya setengahnya. Oh ya nggak bisa. Kalau harga sekian ya harus terima sekian. Kamu nyari keuntungan sendiri doang, nggak bisa. Yang dulu-dulu hanya sepertiga. Hanya setengah. Terbuka semua. Oh begitu. Ya udah deh, nanti ya tunggu ya. Katanya. Mungkin dia sore ini sebelum sapi di kandang, dia akan datang. Si Tuhan ini pulang memanggil petugas untuk menangkap dua orang jahat. Dan udah ditunggunya bukan di situ. Bukan di tempat sapi itu. Tapi setelah sapi dibawa keluar dari situ. Di sana sudah dijaga oleh petugas. Ya entah polisi, pamong, satpol PP, kita juga nggak tahu. Yang bakal nangkep orang jahat dua itu. Dibawalah dua ekor sapi. Pas keluar dari padang ilalang, padang rumput, dipegang dua orang itu dengan bukti dua ekor sapi. Diserahkan kepada yang berwajib. Enggak bu, dibuka semua rahasianya. Dan begitu pula si Munkar ditangkap. Karena dia telah bersekongkol menjual sapi tanpa sepengetahuan yang punya. Yang punya cuma senyum. Akhirnya orang sekampung itu. Tuan saudagar, biarlah kami bergantian. Seminggu dua orang. Seminggu kemudian lagi dua orang lagi. Bergiliran. Kasihlah upah kepada kami. Karena kami sekarang lagi pasir klik. Kata. Enggak ada mata pencaharian. Biarlah kami yang menggembala. Tapi kamu mau pada jujur? Oh pasti. Saya akan mengikuti si Toib. Oh ya. Belum diterangkan Toibnya di mana? Lagi nyari kerjaan dapat apa enggak? Gitu ya. Apa betah di kota? Enggak ada yang tahu. Tapi berbulan ini terjadi seperti itu. Si Munkar berbuat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Di sini hati-hati ya. Perbuatan buruk, prasangka buruk itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Tapi prasangka baik akan mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak terhingga. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat saya dan keluarga, begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari sisi Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf kepada yang hadir. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah tetap ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal